Oke guys, di video kali ini gue mau spin-spin dulu ya guys ya. Spin baju Devil May Cry part 2 ya guys ya. Anjay part 2, langsung kita gasken aja ya guys ya. Kita cari eventnya guys. Oi di, ada beneran dong. Wih, boleh-boleh ya. Langsung kita spin aja ya guys ya. Oh ya guys, kalau kalian nonton video ini jangan lupa paket lengkap ya guys ya. Dan salin tautan satu kali aja, jangan banyak-banyak. Oke, kita percepat aja lah ya. Dapat gak nih? Wih, dapat animasinya dong. Oke, mantap. Kita gaskan ya, guys ya. Kita dapetin semuanya, guys. Oke, diamondnya nggak cukup dah lah. Langsung kita isi DM-nya lagi aja ya guys ya. Kita salin ID, lanjut kita top up dulu guys. Nah, diamondnya udah masuk. Langsung kita gaskan spin lagi ya guys ya. Kita dapetin semuanya guys. Wih, dapat bundle yang warna biru guys. Widih, keren banget ya kan. Oke, pokoknya kita harus dapetin semuanya ya guys ya. Lanjut kita spin aja ya guys ya. Let's go. Wih, dapat apa nih? Selamat. Oke. Wih, dapat motor dong. Oke, lumayan lah ya. Lanjut kita spin aja ya guys ya. Lah, selamat lagi, dapat apa nih? Wih, dapat emotnya dong. Widih, keren banget ya kan. Lanjut kita spin aja ya guys ya. Kita dapetin bundle utamanya guys. Dah lah, diamondnya habis lagi guys. Oke, langsung kita isi lagi aja ya guys ya. Let's go. Nah oke, diamondnya udah masuk. 400 DM aja ya guys ya. Jangan banyak-banyak. Langsung kita spin aja ya guys ya. Kita dapetin bundle utamanya guys. Let's go. Di sini aku baru sadar kalau bisa ditukerin pakai token guys. Widih, kita tukerin aja ya guys ya. Wih, keren banget ya kan. Buat kalian yang mau juga, kalian tahu kan harus ngapain. Oke.